musim hujan seperti sekarang, tubuh kita biasanya rentan terkena penyakit, baik itu flu, batuk, atau penyakit lainnya. Untuk itu, kita perlu membekali tubuh agar tahan dari penyakit-penyakit tersebut. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi vitamin C sesuai dengan kebutuhan perharinya. Menurut RDA, untuk orang dewasa perharinya membutuhkan vitamin C sebanyak 90 mg. Sedangkan untuk anak-anak membutuhkan vitamin C sebanyak 45 mg. Untuk mendapatkan hasil ideal, tubuh manusia butuh 500 gram vitamin C dalam sehari. Berbicara tentang vitamin C, kebanyakan orang mengira jeruklah yang paling tinggi vitamin C-nya. Namun ternyata ada beberapa sayuran bahkan buah yang vitamin C-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk. Yang pertama adalah paprika. Paprika ini ternyata memiliki kadar vitamin C 183,5 mg per 100 gram. Dengan mengonsumsi 100 gram paprika dalam sehari, cukup untuk memenuhi kadar vitamin C pada tubuh sesuai dengan RDA. Yang kedua adalah kale. Sayuran daun ini memiliki kadar vitamin C 120 mg per 100 gram. Sayuran ini merupakan sayuran yang umum di Eropa saat akhir abad pertengahan. Bahkan, kale varietas daun keriting sudah ada di Yunani sejak abad keempat. Yang ketiga adalah kiwi. Buah yang banyak dikembangbiakkan di Australia dan New Zealand ini ternyata berasal dari Cina Utara dan Cina Tengah. Dan kiwi ini memiliki kadar vitamin C 92,7 mg per 100 gram. Dan yang keempat adalah brokoli. Brokoli ini telah ada sejak masa Yunani kuno. Sayuran yang mirip dengan pohon kecil ini memiliki 98,2 mg vitamin C per 100 gram. Yang terakhir adalah jambu biji. Meskipun buah ini tidak asam seperti kiwi, namun kandungan vitamin C-nya mencapai 228,3 mg per 100 gram. Buah ini asli dari Meksiko, Amerika Tengah. Namun, jambu biji kini sudah banyak dikembangkan di Indonesia. Itulah beberapa sayuran dan buah yang memiliki kadar vitamin C lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk. Namun, agar kebutuhan vitamin C ideal bisa terpenuhi, bisa ditambah dengan meminum suplemen.